Warga Kecamatan Bogor Barat kini bisa membeli minyak goreng dengan harga murah melalui program Operasi Pasar Murah Minyak Goreng. Program ini digelar di kantor Kecamatan Bogor Barat pada Jumat 14 Januari 2022. Sebanyak 7.200 liter minyak goreng dialokasikan dengan harga jual Rp14.000 per liter. Kegiatan OPM minyak goreng ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng yang harganya melonjak di pasaran menjadi sekitar Rp21.000 per liter. Diinisiasi oleh pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Bogor, OPM minyak goreng ini sudah 4 kali dilaksanakan. Program OPM minyak goreng ini juga sudah dilaksanakan di Pasar Sukasari, Pasar Kebon Kembang, Kantor Kecamatan Tanah Sareal, dan di Kantor Kecamatan Bogor Utara. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News Bogor Update. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.